Pesawat perintis milik Mission Aviation Fellowship atau MAF jatuh di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura pada Selasa 12 Mei 2020. Pesawat diduga jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Sentani. Kepala Kantor SAR Jayapura, Zainul Tahar, menjelaskan pada pukul 6 lebih 27 menit pesawat tersebut take off. Kemudian pada pukul 6 lebih 29 menit pesawat lost contact. Pesawat naas itu dipiloti oleh Joyce Lynn. Tidak ada penumpang dalam pesawat PK-MEC tersebut. Pesawat hanya membawa kargo dengan tujuan Distrik Mamit, Kabupaten Tolikara. Pencarian pilot pesawat yang jatuh tersebut dilakukan oleh tim SAR bersama potensi SAR lainnya. Pilot pesawat berhasil ditemukan sekira pukul 8:30 waktu Indonesia Timur. Pilot ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah pilot kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Tembagapura di Kota Jayapura. Sementara menunggu hasil dari penyelaman. Ya, sementara saya belum menyampaikan memastikan itu. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya.